Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Wak. Hari ini kita proses pengerjaan VRZ. VRZ itu adalah Fortuner VRZ. Apa aja yang mau kita kerjakan di VRZ ini? Kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Wak. Mau kita kerjakan di VRZ ini, kita mau bangun audio OM Look Style. OM Look Style itu apa? Jadi kita kasih subwoofer Blaupunkt, ya kan? Ini di bawah jok, terus kita kasih prosesor sama kita upgrade tweeternya. Dan tempat penempatan posisinya itu benar-benar langsung di refittingnya. Jadi nggak ada naruh di dashboard atau di custom di pilar, nggak ada. Kita taruh di tempat aslinya lagi. Jadi benar-benar tampilannya orisinil seperti aslinya, cuman suaranya meningkat tajam dan sangar suaranya. Pengerjaan OM Look Style kayak begini di Toyota Fortuner VRZ ini kurang lebih memakan waktu 4 jaman. Kenapa kita bikin 4 jam? Karena kita harus hati-hati dalam bongkarnya. Jadi jangan sampai ada dek-dek yang sempal. Sempal itu sampai pecah atau neratak atau retak. Jangan sampai. Jadi kita pengerjaan harus hati-hati. Juga settingan suara harus dibikin benar-benar enak. Pengerjaan VRZ ini dibagi jadi dua tahap. Ini tahap pertamanya, kita kasih audionya dulu. Nanti di tahap kedua kita mau kasih peredam full sama kita mau upgrade speaker two-way depannya. Untuk bagian tweeter dari yang aslinya ini kita rubah pakai tweeter upgradean kita. Kita taruh di tempatnya lagi. Bayangannya seperti ini dari sisi belakang. Setelah terpasang seperti ini, jadi benar-benar orisinil. Untuk prosesor yang kita pakai Kodia 6 channel sudah oke untuk ngedrive Fortuner VRZ GR series ini. Contoh terpasangnya seperti ini, jadi prosesor sama subwoofer kolong kita taruh sebelahan di bawah bangku sebelah kiri depan. Jadi ini benar-benar masuk rajin. Habis itu tinggal kabel kita rapiin karena mau setting suara dulu. Ini bisa seperti ini, jadi nggak kena kaki dianya. Ikutin terus video kita ya, habis ini kita mau coba cek sound gimana suaranya. Sekarang waktunya kita cek sound dari Fortuner VRZ GR Edition ini. Ini kita coba dulu dengan lagu yang halus ya, kita dengerin bareng-bareng. Sekarang kita coba dengan lagu R&B Soul yang no copyright sound. Kayak gimana suaranya, yuk kita dengerin bareng-bareng. Gimana menurut kalian hasil suaranya? Enak nggak? Kalian yang menilai sendiri, kalian yang mendengarkan, kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi totalnya untuk audio di Fortuner VRZ GR Edition ini habisnya itu 6.500.000 sudah terima jadi. Ini istilahnya audio OM Look Style. Artinya itu apa? Jadi audio benar-benar seperti OM Look, seperti bawaan aslinya mobil. Kan kalian bisa lihat tweeternya masuk ke dalam tempat refitting aslinya. Head unit juga pakai aslinya. Kita suntik prosesor sama subwoofer kolong. Oke, jangan lupa subscribe ya. Yang terakhir, saya Lutfi. See you next video. Ciao.